Korang selalu tengok kereta yang pakai Brembo kan, yang pakai caliper besar, 6-pot kat depan, belakang 4-pot, ada yang belakang 4-pot, 2-pot, yang besar-besar tu lah kan. Korang tahu tak Brembo ni siapa? Korang pernah dengar tak cerita siapa yang tubuhkan Brembo? Macam mana Brembo ni sampai ada dekat Malaysia satu dunia semua? Power sangat ke brake Brembo ni? Ha, hari ni kita nak sembang pasal siapakah itu Brembo. So Brembo ni kalau korang tak tahulah yang mana yang bukan orang-orang motorsport, yang mana yang bukan budak-budak kereta ni kan, meh sini aku cerita siapa tu, apa tu Brembo. So Brembo ni adalah jenama brake dekat otomotif punya scene. Bukan saja limited kepada kereta tetapi kepada motor juga. Kau pernah tengok tak Ducati Panigale pakai Brembo? Ada? Siapa cakap tak ada? So Brembo ni adalah automotive braking system, brand automotive braking system yang ada dekat salah satu dunia ni yang famous and ramai orang kenal. So basically Brembo ni dia diperkenalkan braking system dia kepada kereta-kereta yang high end performance, kereta-kereta yang padu dan laju. Tetapi dalam masa yang sekarang ni, kereta-kereta biasa pun boleh pakai Brembo. Dulu dia memang buat high performance untuk kereta-kereta yang padu, untuk kereta-kereta yang laju, engine yang power. Tetapi sekarang semua orang boleh pakai Brembo. Harga murah-murah macam Satria ni, aku beli brake pad dia dalam RM100 lah. Padu lah aku genting semua, aku tapau. So bilakah Brembo ni ditubuhkan? Bilakah Brembo ni was formed? Brembo was formed in 1961 by Italo Breda dan juga Emilio Bombace. Dekat mana? Dekat Bergamo, Italia. So korang, untuk korang yang tak tahu Bergamo tu kat mana, korang boleh bergomol di rumah dulu. Okay. So sebelum Italo Breda dan juga Emilio Bombace ni dia start untuk buat Brembo, dekat mana dia kerja? So diorang ni sebelum diorang start buat Brembo, diorang dah memang dekat dalam otomotif punya dunia. Diorang kerja dekat Alfa Romeo. Yang mana yang korang selalu jarang nampak tak jalan sekarang kan? Itulah company dia, Alfa Romeo tu. So pada tahun 1964, Italo Breda dan juga Emilio Bombace ni, nama dia panjang sangat, aku panggil Italo dengan Emilio je lah. Italo dengan Emilio ni diorang start untuk buat brake sendiri. The first braking system from Italy, an Italian brand, untuk dijual dalam aftermarket punya scene. Macam korang tengok HKS, macam korang tengok kalau bang-bang Jepun ni Sparco tu semua kan aftermarket kan. So diorang Brembo ni dikeluarkan sebagai aftermarket punya produk dahulu sebelum diorang masuk ke dalam bisnes-bisnes besar ni lah. So bila diorang tengok brake disc punya market dekat aftermarket punya scene time tu berkembang, diorang pun start untuk venture dalam full braking system untuk sesebuah kereta. Dan time tu lah orang kenal dengan kualiti Brembo ni, tersangat-sangat tinggi, tersangat-sangat padu. So itulah ceritanya dengan Brembo ni, macam mana satu dunia boleh kenal diorang. Weh, apa gila punya brake dia pakai ni? Wow. Ui, kau punya brake ni, aku tak tahu apa dia makan lah, kau tahu tak? Aku tekan brake je, boom, macam parking berhenti dia. Betul-betul budak on-on engkau ni. Semua tak tahu. Kereta aku ni pakai brake pad Brembo. Aku beli dekat pistop bateri ku. Sebab tu charge kau 100. Kereta aku ni bagi kau safety. Eh, habis daya aku ni macam mana? Bagilah balik 100 tu. Kini, Brembo bukan lagi hanya untuk supercar, tapi juga untuk kenderaan Pro 2, Proton, Toyota dan juga Honda. Barang premium pada harga senyum. Dapatkan di pitstopbatteryku.com yang terpilih. So macam mana Brembo ni boleh dikenali dan menjadi main braking system supplier dekat company-company kereta yang terbesar dekat dalam dunia ni? So pada tahun 70-an, Brembo start untuk supply braking system kepada Moto Guzzi, salah satu company motor dekat Itali yang besar. Dan daripada situlah diorang membuat nama kepada dunia, nama high-end braking system, braking system yang sangat-sangat padu. And time tu lah diorang kenal salah satu manufacturer yang paling besar, iaitu Ferrari. So apa yang diorang buat dengan Ferrari? So time ni lah Enzo Ferrari, founder of Ferrari, diorang berminat dengan Brembo ni, berminat dengan performance daripada Brembo, high-end braking system yang padu daripada Brembo ni. So diorang test Brembo ni apply dekat F1 team diorang. So bila Brembo menunjukkan capability dan juga capacity kepada Ferrari dalam F1, nescaya Brembo menjadi main braking system supplier dekat F1 Ferrari. Sampailah sekarang kalau korang tengok. So pada tahun 80-an, Brembo dia membawa keluar satu produk yang menukar dunia braking system. Apa dia?
aluminium brake calipers. Aluminium brake calipers ni adalah salah satu contoh braking system yang padu, yang bagus and banyak digunakan oleh big brands seperti BMW, Lancia, Porsche, Chrysler dan juga Nissan. Banyak kereta-kereta Conti yang mahal ni pakai Brembo. Sebab apa? Sebab high end power braking system. So sekarang ni dekat dalam masa dunia, dalam status quo dunia sekarang ni, Brembo ni sangatlah dikenali dekat dalam satu dunia ni. Sebab diorang, Brembo ni bukan bila dia dah famous, dia stop buat benda tu. Dia masih innovate, dia masih evolve dekat dalam company diorang. And Brembo terkenal bukan saja di Eropah, bukan saja di US, tetapi di Southeast Asia sekali. So Brembo ni ada banyak cawangan dia, ada dekat Malaysia, ada dekat Europe, ada dekat macam-macam lah, satu dunia ada. And kalau korang tengok siapa-siapa yang pakai Brembo, korang mesti akan macam, ui gila siap, gila babi mamat ni. Padu siap dia pakai Brembo 6 port depan, belakang 4 port. Harga dia pun mahal kalau kau nak beli dia punya caliper and kalau kau nak beli dia punya brake disc. Tetapi dengan harga tu lah yang korang akan dapat safety features yang bukan company-company brake yang lain boleh bagi. So itulah dia Brembo ni. Salah satu contoh macam mana Brembo ni dia evolve dan dia sentiasa revolutionize kan dia punya company adalah contohnya dia dah daripada aluminium brake system tu dia buat carbon ceramic punya brake system. Kenapa carbon ceramic? Sebab carbon ceramic ni adalah salah satu material yang boleh cope dengan banyak-banyak condition. Hujan, panas, terik, tak terik, semua benda boleh. So itulah dia Brembo. Bukan saja innovate dekat dalam dia punya produk, tetapi dalam company dia juga. Brembo sentiasa look forward untuk digitalization, sustainability dan juga automatic driving in the future. Dari segi motorsport pula, Brembo ni telah banyak menolong orang-orang untuk mendapatkan braking system yang sangat-sangat padu, sangat-sangat tip-top dan sangat-sangat melekat. So salah satu contohnya F1 banyak yang pakai Brembo, drift banyak yang pakai Brembo dan sebagainya. So inilah dia contribution Brembo terhadap motorsport scene dekat dalam satu dunia. So untuk korang yang nak beli brake pad Brembo, in the future kalau korang nak beli brake disc Brembo, bolehlah roger-roger-battery-ku.com. Kita orang dah ada ambil produk Brembo untuk masukkan kat dalam pit stop kedai-kedai kita orang di satu Malaysia. Dan kita juga merupakan collaboration partner official Emerald Brembo. Emerald Brembo merupakan main distributor dekat Malaysia yang membawa barang-barang original Brembo ke dalam Malaysia. So kita collaborate dengan Emerald untuk bawakan produk-produk Brembo kepada korang untuk semua jenis kereta di Malaysia ni. Macam on tak on. So jangan lupa untuk like, subscribe dan share. Apa-apa boleh roger, tengok link kat bawah. See you in the next episode. Ciao.